Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita muda. Kita peduli. Kita persilahkan Bang Andi naik panggung. Bang Andi. Oh. Ya, luar biasa, Bang. Terima kasih nih. Beliau masih 17 tahun ya, jadi masih gagah 17 tahun nih. Bang Andi, sehat, Bang? Sehat walafiat, tapi ada perasaan kurang enak. Loh, kenapa? Karena hari ini saya dikudeta. Dikudeta oleh Asep Goes to Campus ya. Punten, karena memang saya punya podcast, tapi tidak sehebat Bang Andi. Tapi saya tadi main-main sedikit, Asep Goes to Campus. Semi kudeta lah ya. Silakan Bang. Baik, terima kasih. Jadi saya di sini tamu, teman-teman. Kalau tidak salah nih, Bang Andi ini dulu masuk ST ya, Sekolah Teknik, kemudian STM, Sekolah Teknik Menengah. Tapi kok jadi wartawan? Bagaimana kejadiannya tuh, Bang? Nah, saya beruntung karena waktu kelas 4 SD, teman-teman, itu guru saya menemukan talenta saya, bakat saya yang katanya luar biasa dalam hal menulis. Dan akhirnya saya masuk memaksakan diri berusaha untuk jadi wartawan dengan sekolah di Sekolah Tinggi Publisistik. Ketika Bang Andi memilih jadi karir dengan passionnya begitu, apakah itu membuat kita sukses ya? Semua orang dengan passion akan sukses. Nah ini bagaimana menurut Bang Andi? Tidak semua orang yang menemukan lentera jiwanya atau passionnya itu sukses ya. Tapi kalau kita bekerja di bidang yang kita suka, yang kita cintai, maka sukses itu lebih cepat atau akselerasinya lebih cepat daripada orang-orang yang mungkin menekuni bidang yang dia tidak suka atau dia tidak cintai. Jadi faktor passion atau faktor lentera jiwa itu menjadi penting, tapi tidak satu-satunya yang menentukan. Tentu ada kerja keras di situ, ada keinginan mengembangkan diri di situ, ada lingkungan yang mendukung, ada orang tua atau keluarga yang ikut memberikan support, itu menjadi penting juga. Nanti dalam perjalanan biasanya menemukan lagi sesuatu yang lebih menyenangkan atau sesuatu yang lebih tepat sesuai dengan kondisi dan waktunya ya. Jadi di situ kita jalani semua apa yang kita suka dulu. Dan nanti kalau kita meningkat pendidikannya, kita akan tahu bidang apa yang nantinya akan mampu kita pilih sebagai karir yang membuat kita sukses. Dan kita jalani dengan hati yang gembira, hati yang senang gitu ya. Nah itu nanti proses belakangan. Tapi jangan sampai kita tidak memikirkan, ah sudahlah nanti biarkan hidupku mengalir. Jangan. Dari awal kita sudah harus tahu atau mencari untuk bisa tahu apa yang menjadi minat kita. Sehingga kalau bisa sebelum masuk perguruan tinggi kita juga sudah tahu. Kalau senang menasihati orang, senang membaca pikiran orang, senang mempelajari perilaku orang, mungkin dia cocoknya psikologi. Betul. Ya. Wah aku masuk psikologi aja karena aku suka nih kalau ada orang curhat aku nasihatin. Terus aku pelajari karakter orang, tingkah lakunya, perilakunya dan seterusnya. Nah kalau aku suka bidang hukum ya, banyak kasus yang aku merasa ada rasa ketidakadilan atas putusan-putusan pengadilan terhadap orang-orang yang berperkara di pengadilan. Oh jangan-jangan aku lebih suka jadi hakim, jaksa atau pengacara. Oh kalau gitu aku masuk ke bidang hukum dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau kita tahu apa yang kita mau, waktu itu bisa dipersingkat. Saya karena tahu saya ingin jadi wartawan, waktunya jadi dipersingkat. Jadi ketika umur 40 tahun, saya sudah mencapai puncak karir di dunia jurnalistik, di media, yaitu sebagai pemimpin redaksi. Jadi relatif cepat sekali, relatif masih muda, saya sudah di puncak karir. Luar biasa. Karena saya suka bekerja, menikmati pekerjaan saya, sehingga kerjanya lebih keras, lebih antusias daripada teman-teman yang mungkin waktu itu memilih karena hanya ada peluang untuk bekerja. Tapi saya menikmati. Jadi dikasih tugas satu, dua,
teman-teman lain udah mengeluh, saya bilang kalau gitu kasih saya. Saya menikmatinya. Nah itu dilihat oleh atasan dan akhirnya kemudian karir saya bisa lebih cepat dari teman-teman yang lain. Luar biasa, tepuk tangan deh, luar biasa. Nah saya juga tertarik, ini mau tahu nih. Boleh Pak. Kik Asep ini sendiri waktu kecil itu lahir dari keluarga yang seperti apa? Oke, jadi sebenarnya bapak saya tuh gak sekolah Bang. Tidak sekolah sama sekali. Ibu sekolah desa 2 tahun. Ya, tapi bapak itu entrepreneur, ibu juga entrepreneur. Bapak tuh menjahit. Kemudian tahun bapak yang menjahit. Bapak yang menjahit, ibu yang menjajakan hasil jahitan bapak ke seluruh pasar di Kabupaten Garut. Ini jahit apa ya? Jahit baju. Baju. Baju, baju untuk anak-anak sama orang dewasa. Tapi bapak itu memang senang menjahit. Tapi tahun 49 ketika agresi Belanda kedua itu datang, bapak saya itu termasuk pejuang Bang. Ditembak sama Belanda, kena kakinya. Akhirnya kaki bapak saya itu dipotong. Jadi tidak punya kaki. Satu, yang kanan tidak, yang kanan hilang, tinggal kiri. Sehingga beliau ke Solo untuk belajar menjahit dengan tangan. Itu. Tapi jadi menjahit itu dengan tangan. Ya, jadi, ada dulu mesin jahit dan ya. Betul, ya. Keluarga kami ini 10 Bang. 5 laki-laki, 5 perempuan. Tapi bapak, karena bapak dan ibu tidak sekolah, mereka meminta anak-anaknya sekolah Bang. Oke. Jadi, ada kesadaran dari orang tua ya. Ya, didorong sama orang tua. Sehingga yang 5 laki-laki itu semuanya profesor di ITB, di IPB, di ya. Ya, guru SMA, guru S. Tapi yang laki-laki itu guru besar. Termasuk Kik Asep ini guru besar, Bang. Banyak anak-anak yang lahir dari orang tua yang pendidikannya rendah atau bahkan tadi tidak sekolah. Itu merasa bahwa dia tidak punya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan terbaik atau pendidikan yang tinggi. Nah ini kan jelas-jelas cerita Kik Asep ini kan beda sekali ya. Yeah. Orang tua tidak berpendidikan tapi anak-anaknya bahkan jadi guru besar dan di hadapan kita sekarang adalah Rektor Universitas Al-Azhar. Terima kasih Pak. Itu memang karena dorongan Bapak Ibu. Kamu harus sekolah, karena Bapak Ibu tidak sekolah. Jadi alhamdulillah laki-laki semua sekolah. Kalau yang perempuan, semuanya buka warung. Tapi menjadi guru, menjadi pendidik itu memang cita-cita anak-anaknya atau dorongan dari orang tua dulu ya, itu? Kalau kakak setelah lulus di S1 itu, sepertinya mereka ingin jadi dosen. Kalau saya kebetulan waktu SMP kelas 2 itu ada pelajaran ilmu ukur dan saya senang. Ketika guru ilmu ukurnya tidak hadir, saya diminta menjadi asisten, mengajar Bang. Setelah mengajar itu, teman-teman sekelas? Teman-teman sekelas. Mau teman-teman diajar, justru temannya itu sendiri? Justru itu teman-teman sekelas pada senang. Sampai bilang, siap. Nanti kamu aja yang ngajar lah biar lebih ngerti gitu. Dari situ Bang, saya sepertinya saya ingin jadi guru. Dan saya jadi guru, ingin jadi guru. Kebetulan terutama setelah saya dibimbing S1 oleh Profesor Andi Hakim Nasution Bang. Oke. Beliau adalah IPB dulu ya. IPB. Beliau adalah guru besar statistika pertama di Indonesia. Yang tidak saja sebagai ahli statistika tapi guru yang benar. Guru yang betul-betul menginspirasi. Akhirnya saya ingin jadi dosen. Ketika beliau jadi rektor, saya lulus. Asep, kamu sudah lulus. Mau kerja di mana kamu nanti? Jawaban saya mungkin membuat beliau senang. Saya bilang, Pak Andi, dimanapun saya bekerja, yang penting saya jadi dosen. Beliau bilang, jadi dosen? Kalau gitu di IPB saja. Akhirnya saya jadi dosen IPB. Gitu Bang. Jadi pendidikan formal Kik Asep ini apa? Pendidikan formal saya memang S1 saya statistika terapan dibimbing oleh Pak Andi Hakim.
S1 lagi mengambil genetika molekuler di Prancis, Bang. Tapi saya tidak sampai master dan PhD. Pulang, kemudian mengambil S2 genetika kuantitatif di Kanada, sampai doktor di Kanada. Wow, ini ya, anaknya ya. Orang tua yang tidak sekolah ini. Alhamdulillah. Ya. Bisa kemudian mengenyam pendidikan tinggi bahkan sampai di luar negeri. Saya datang ke kampus-kampus dan kemudian menyadari bahwa banyak anak-anak muda di kampus yang menderita, yang tersesat, yang tidak bahagia menjalani bidang yang sedang dia tekuni. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.